Erlangga menapai usia 68 tahun, maka kita sebagai warga akan semakin meningkatkan dedikasi kita, tidak hanya untuk mengangkat Universitas Erlangga lebih tinggi lagi, tapi juga membawa pemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Semoga semakin jaya. Kedepannya Universitas Erlangga dapat mencapai tujuan menjadi sebuah universitas terkemuka di Indonesia dan di internasional tentunya, dan memberikan dampak pada negara dan masyarakat. Semoga di usia 68 tahun ini, Universitas Erlangga semakin berkembang dan meningkatkan kiprahnya di dunia internasional. Semoga UNER ke depan semakin meningkatkan pelayanan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan Jawa Timur. Semoga UNER selalu memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi banyak orang, serta makin berkiprah di Indonesia maupun di dunia. Harapannya untuk UNER tentu lebih meroket di level global maupun lokal ya. Semoga Universitas Erlangga lebih baik dan maju, menjadi perguruan tinggi yang unggul dan hebat. UNER sukses dan berjaya di nasional dan internasional. Semoga UNER semakin jaya, hebat dan menjadi universitas yang terbaik. UNER menjadi lebih maju dan sukses. Pekerja di UNER semakin semangat tiap harinya. UNER menjadi lebih hebat dan berhasil mencapai World Class University. Semoga Universitas Erlangga semakin tinggi di World University Ranking. Semoga Universitas Erlangga dapat membangun lingkup inklusif untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat sekitar. Semoga Universitas Erlangga dapat menjadi pelopor Universitas Timur Indonesia. Kami, Civitas Akademika, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Erlangga mengucapkan Dirgahayu Universitas Erlangga ke-68. Suatu prestasi yang luar biasa yang telah dicapai oleh UNER menjadi top university di dunia ranking 369. Semoga UNER tetap jaya, tambah sukses, dan tetap semangat untuk berkolaborasi. Pergi ke pasar, membeli mangga. Cakep! Mangga hijau, manis rasanya. Cakep! Dirgahayu Universitas Erlangga. Semakin dewasa, semakin jaya. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dies Natalis yang ke-68 Universitas Erlangga. Semoga visi daripada Universitas Erlangga akan tercapai menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, menjadi pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama. Dari FEB, FEB 1 UNER hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Purnawan Basundoro, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun Universitas Erlangga yang ke-68. Pada usianya yang ke-68, Universitas Erlangga telah membuktikan diri menjadi universitas yang terkemuka baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan harapan saya semoga ke depan Universitas Erlangga tetap menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencari ilmu pengetahuan serta tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia yang adil dan beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.